Dalam suatu rak buku terdapat 20 majalah, terdiri dari 7 majalah edisi bulan Januari, 9 majalah edisi bulan Februari, dan sisanya majalah edisi bulan Maret. Jika diambil satu majalah secara acak, maka peluang terambil majalah edisi bulan Maret adalah, langsung saja kita kerjakan di sini ya. Diketahui, kita tulis diketahui jumlah majalah ini ada 20 buah edisi Januari, ini ada 7 majalah edisi Februari, ada 9 majalah kemudian edisi bulan Maret tidak disebutkan, tapi kita hitung di sini. Edisi bulan Maret adalah jumlah dikurangi jumlah majalah seluruh yang ada di rak dikurangi edisi bulan Januari dan Februari. Jadi isinya adalah 4 ya. Kemudian yang ditanyakan peluang terambil majalah edisi bulan Maret. Terambil majalah edisi Maret ya. Maka langsung saja kita selesaikan penyelesaian. Penyelesaiannya adalah langsung kita selesaikan peluangnya yaitu dengan cara membagi majalah edisi bulan Maret dengan jumlah keseluruhan, yaitu hasilnya adalah 1/5 ya, habis bagi 4 ini.